Tuhan jagakan cintaku, ku mohon dalam doaku, berikanlah bahagiamu yang terbaik bagi dirimu. Dia cinta sesungguhnya, tanpanya ku tak berdaya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Kita masih di audisi Dangdut Akademi 6 hari ini. Dan kali ini ada cewek cantik jauh banget dari Buton Selatan mengikuti audisi ke Jakarta. Namanya nih Waode Selma. Nyanyiin beberapa lagu di sini. Aku penasaran suaranya kalau orang udah jauh banget dari sana datang ke Jakarta dengan niat yang besar banget. Aku yakin suaranya pasti ada sesuatunya. Pasti keren banget. Gimana kerennya suara Waode Selma ini? Langsung aja kita tontonin Waode Selma dari Akademi 6 Audition Buton Selatan ya. Berangkat dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, gadis manis ini punya cerita unik loh saat audisi online. Langsung aja yuk kita lihat. Yo, Waode Selma, yo, dari Tenggara, yo. Selma ya namanya jadinya. Lagu pesta panen. Langsung aja kita mulai audisi. Aduh. Aduh, manja-manja saya dapat ya. Betapa, betapa senang rasa hati. Saya dicengkok tadi, enak cengkoknya beneran. Aduh. Aeh, cengkoknya kita menari bersama, bersama. Gila ini peserta audisinya. Suaranya udah pada cakep-cakep semua. Serem, sumpah. Hai. Beneran. Pinter banget dia ngenakin lagunya. Dia tahu ini lagu-lagu manja-manja gitu kan. Dan bener-bener manja-manjanya enak banget. Cengkok-cengkok ini keluarinnya enak banget. Dia ngeluarin suara aku yang takut. Tinggi banget loh ini. Sungguh damai alam semua ku rasa. Aku takut dia kecetit. Enak, enak, beneran enak suaranya, enak. Kamu juga semangat ya. Kalau yang nyanyi semangat, yang dengerin juga ikut semangat. Ikut, ya. Kamu sudah bagus, tapi memang harus masih banyak yang harus dibenahi. Salah satunya adalah stage up ya. Becek. Tengah tuh center. Nah, bedanya lagu melo sama lagu yang ngebeat seperti yang barusan. Lagu yang ngebeat seperti yang barusan itu tidak memerlukan suara yang berat di refren, ya. Kan karena kan butuh stage-nya kan. Ya. Na 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 na.
enak loh audisinya diajarin banget gitu semuanya. Kasih masukan kan. Jadi musik ceng 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 ceng. Musik itu harus kamu dengerin, kamu harus bisa manfaatin untuk berjoget. Ya. Untuk body length, untuk aksi panggung. Boleh enggak satu lagu lagi tapi yang tujuh sih aku kata Mae sih. Mataharimu. Oh. Aduh. Center di tengah, center. Aku lebih milih dan nyanyi Matahariku sih. Enak banget. Eh Matahariku Matahariku ya? Lupa lu. Aduh tadi di karena ini cengkoknya banyak loh, cengkoknya bener, cengkoknya banjir loh si Selma. Tuhan jagalah cintaku, ku mohon dalam doa. Aduh enak banget. Aduh, suaranya unik tau si Selma ini. Khas suaranya. Untuk dia yang ku cinta, demi dia yang tersayang, dan ku lakukan apa saja. Enak lah rasanya. Rasanya enak banget. Ini judulnya Mataharimu ya. Aku tadi salah ya. Aku bilang tadi Matahariku ya. Ini rasanya enak banget loh. Beneran asli. Kenapa anak-anak kalau nyanyi lagu slow tuh rasanya enak banget. Anak-anak audisi ini. Aduh. Suka sih, Bu. Kan bener kan kata Mae juga suaranya keren-keren kan? Bener kan? Iya, bener-bener. Memang aslinya memang bagus. Iya, suaranya. Tapi PR-nya juga banyak. Ya. Maksudnya hati-hati yang lain kemarin tuh bagus-bagus loh. Benar. Jadi kamu PR-nya banyak tuh khususnya tadi apa ngasih panggung. Ya. Ke sini perjalanan dari rumah terus sampai naik pesawat sampai ke Jakarta, perjalanan dari rumah ke bandaranya itu berapa lama? Kalau dari rumah ke pelabuhan setengah jam. Lalu habis itu naik kapal pergi di pelabuhan Kota Bau-Bau ya, sekitar 1,5 jam. Habis itu naik motor atau naik angkut-angkut begitu pergi di bandara sekitar 1 jaman. Gimana sih sebenarnya itunya tempatnya, aku belum pernah tuh tempat. Sepertinya udah gak nyanyi lagi nih ya roman-romannya ya. Kalau aku bilang si Selma untuk karakter vokalnya udah dapet nih, udah bilang vokalnya khas, bagus, cengkoknya juga enak banget, pinter mainin rasanya, oke, udah. Tinggal tadi sih benar sih stage act itu perlu juga, tapi kadang itu berjalannya waktu juga stage act juga akan bagus dengan sendirinya sih, mungkin karena ini masih audisi, dia belum ngeluarin semua stage act-nya gitu, mungkin masih takut-takut atau gimana-gimana gitu kan. Kita tunggu aja nanti pasti panggung gede, pasti keluar tuh semua stage act-nya, keluar tuh semua kemampuan-kemampuan dia selama ini disembunyikan. Kita tunggu aja Selma ke depannya seperti apa. Aku penasaran ini Selma selanjutnya nyanyi lagu apa dengan suara indahnya ini. Dan aku juga tungguin kalian semuanya buat subrek channel ini. Jangan sampai nggak subrek channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.